Satu insiden tidak sengaja terakam oleh peniaga putu piring di Melaka ketika sedang melakukan live pada awal pagi semalam. Ketika Facebook Klasik Putu Piring menyiarkan video live sementara beberapa orang pelanggan sedang berdiri di hadapan gerai. Kelihatan sebuah model MPV dipercayai Proton R3 meletakkan kenderaan di seberang tepi jalan. Tidak lama kemudian, apabila seorang wanita di tempat duduk penumpang hadapan membuka pintunya, datang sebuah Proton Saga dari belakang tidak sempat mengelak lalu merempuh pintu MPV terbabit. Rempuhan itu membuatkan semua pelanggan yang berada di sekitar gerai putu piring tersebut berasa terkejut. Manakala wanita yang berada di dalam MPV itu terpinga-pinga sejurus pintu kereta itu hancur dilanggar. Ya, hanya